teman-teman, ini selamat datang kembali di Beta Punya Channel. Hari ini Beta berada di pantai Bay St. Louis. Lihat, menikmati burung-burung ini. Lihat bagaimana betapa banyaknya burung-burung menikmati keindahan pantai di sore hari ini. Ini mereka ini tunggu. Oh wow, lihat, aduh ya, mereka terbang. Aduh, ini mereka menanti orang untuk memberi makan ya. Lihat, aduh, ini ada yang terbang. Lihat, oh iya, ini ada yang sudah mendekati di sini. Pikir saya mau kasih makan ya. Ya, lihat ini. Aduh, sangat indah. Ini pantai ini di Bay St. Louis berhadapan dengan Gulf of Mexico. Lihat betapa indahnya burung-burung ini ya. Wow. Ya, ini bisa lihat ini ya. Ah, sangat indah. Yo, ini. Terus ada orang yang lagi mandi di sana. Jauh sekali ini bisa lihat. Saya senang karena burung-burungnya ada di sini ini. Wow, luar biasa. Ya, itu ada yang mau. Itu ada bango satu di sana. Bango ya itu. Bango ya itu. Wow, luar biasa. Lihat ada yang terbang. Ya, ini ya, ya. Hari ini sore hari ini pantainya sangat indah sekali, udaranya bagus. Ini. Lihat ini. Ya, ini. Wah, ada sudah sampai di pinggir jalan ini. Iya, lihat ada yang terbang. Wah, luar biasa. Main saat ini ya, ya, oh ya, 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 lihat, wow, 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 ini burung-burung ini tidak bisa ditangkap sembarang karena sangat dilindungi oleh aturan pemerintah. Iya. Wow, luar biasa sore hari ini. Mataharinya di sana. Itu di ujung sana ada orang yang
menikmati keindahan pantai di sore hari bersama anak-anaknya. Ya, lihat ini. Tuh mataharinya. Ya, ini ada satu gerombolan yang di sini membentuk satu pulau kecil di sana ya. Lihatlah. Ya. Sini ya ini. Ini satu gerombolan. Ada yang sementara di air, ada yang di pasir, ada yang lagi terbang. Wah, lihat. Luar biasa. Wow, lihat ini satu-satu ya, ini. Wow, ya. Ya, sementara nikmati air ya. Luar biasa. Lihat ini, ada yang terbang ke sini. Ini saya lagi duduk di pinggir pantai menikmati kerumunan burung-burung laut. Ini paling banyak sudah sore hari ini. Wah, mereka rasa nyaman sekali, tidak ada yang ganggu. Ada orang-orang sekitar sini di pantai lagi rekreasi, tapi mereka tidak mengganggu habitat mereka. Biarkan mereka menikmati kehidupan mereka tersendiri. Luar biasa ini. Oh ya, ada yang mulai terbang sudah. Oh ya, lihat. Iya. Ya, di sana. Ya, lihat. Yang kecil di sini saat ini, kita burung apa ini? Saya sangka di pantai di keletek sana juga ada, ini di pinggir pantai. Ini ya, aduh, indah sekali ya. Ini mataharinya sudah jam berapa ya sekarang ini? Sudah jam hampir 3:30. Lihat ini indahnya matahari di sana. Ya. Oh ya, lihat, mereka lagi apa ini ya.
ini ya. Wah, luar biasa. Oke. Oh, ini satu kecil sini. Ya ini. Ya ini sebentar lari ini kecil sekali ini. Nah. Oh ya ya, ini lihat ini. Ya, larinya cepat sekali ya. Ya. Sementara ya yang besar-besar mereka ada di sana itu. Ya, lihat. Keren lagi terbang, lihat ya. Mulai terbang ini ya, cerita mereka mau kemana ini ya, lihat ini mereka mulai terbang. Wah, lihat ini mereka mulai terbang, cerita mau kemana ini, mereka mulai terbang. Ya, ini burung bangau atau pelikan di antara burung-burung yang lain di pinggir Sungai Mississippi yang berhadapan dengan Gulf of Mexico. Wow, sangat indah. Ya, lihat itu. Terus satu kelompok di depan sini lagi. Ini terus kelompok yang besarnya di sana. Iya, dengan pemimpinnya itu si pelikan. Bangunnya setiap ada di sana, masih ada di sana. Bangunnya bisa pindah posisi sekarang. Iya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton presentasi saya hari ini. Bagaimana saya menghabiskan waktu sore hari saya hari ini di pinggir pantai Bay St. Louis, Mississippi, dan menyaksikan betapa aneka ragamnya ciptaan Tuhan, terlebih burung-burung yang berkeliaran di pinggir pantai, menyaksikan keindahan mereka, bagaimana mereka mencari hidup, dan bagaimana mereka menikmati indahnya pantai. Harap teman-teman juga bisa mencari waktu yang bagus untuk sekadar menghilangkan rasa jenuh setelah bekerja sepanjang minggu, menjadi hiburan yang tepat buat teman-teman. Jangan lupa comment, like, subscribe, and share. Thank you. Bye-bye.